Oke, ini sedikit tak bikinkan tutorial cara bikin ring donat buat box subwoofer ini. Ini dipotong sama Bung Iwan tipis dulu. Itu sekitar 3 mili untuk bulatan itu, ketebalannya 3 mili. Pakai papanya MDF 18 mili biar bagus, biar lebih tinggi. Jangan pakai 12 mili, lebih pendek, jadi ntar kurang bagus. Ini dipasin sama buletannya, langsung habis itu dibor, dihaluskan, diratakan dalamnya biar bisa masuk dengan pas. Soalnya subwoofernya itu lebar, bolo venom, itu venom diablo, subwoofernya lebar, jadi harus dihalus-halusin sedikit-sedikit, bolong dihalus-halusin pokoknya sedikit-sedikit. Pakai bor, kasih amplas dulu, dikasih lem dulu, kasih amplas baru digunakan kayak gini. Jadi harus merata biar bagus hasilnya. Itu 3 mili itu, kalau lebih tebal ya disesuaikan dengan ruangan subwoofernya, lebih tebal bisa disesuaikan aja. Tapi kalau tebal-tebal banget jelek hasilnya ntar. Ntar juga pinggirnya juga di grinden lagi bro, ntar ini ditimpa dengan papan lagi. Nah ini dites membungiwan, tes dulu. Kalau sudah pas presisi, sedikit longgar nggak apa-apa, soalnya ntar ada kulitnya. Jadi kalau ada kulit biar ngepas, ngepres. Nah kayak pinggirannya gitu, dihaluskan, diratakan, soalnya biar bisa masuk ke dalam lingkarannya box itu bro. Memang pengerjaan ini lumayan sulit, tapi kamu teliti aja ini pun. Kamu teliti, kamu praktekan di rumah boleh. Kamu praktekan. Oh mantap ya, boleh ya. Tuh kan, kalau sudah jadi kan enak press. Agak sedikit longgar nggak apa-apa, kan ada kulitnya, ketimpa kulit. Nah ini untuk proses bikin donatnya dihaluskan, tapi nggak sempet bikin video pemotongan tumpukannya itu bolongnya, tadi sibuk banget aku. Nah itu dihaluskan, itu pakai tambahannya atasnya itu pakai 18 mili, jadi lebih tebal, lebih tinggi donatnya. Dihaluskan pakai grinder sedikit-sedikit sampai benar-benar bulat. Sedikit-sedikit ya polo ya. Oke, kayak gini ya polo ya. Posisinya donatnya ini sengaja tak cat hitam biar kalau ketinggian ini nggak kelihatan, tapi nggak bakal kelihatan sih. Ini bagus banget ya ini donatnya ya, ke atas langsung ke bawah cus gitu loh. Jadi konstruksinya ya begitu, jadi motong dulu yang ini tipis sekitar 2 mili atau 3 mili tipis, muter, baru ditambal sama ini potongan ini 18 mili bisa, 12 mili bisa. Tapi lebih bagusnya 18 mili biar donatnya ini kelihatan tebal banget ya. Oke, sebelumnya mohon maaf kalau tutorial ini kurang lengkap karena tadi sibuk banget saya ini. Ini dilem power glue loh, dilem power glue, nempelnya baru digerindain ini, diratakan, kelihatan kan sambungan belum, digerindain sampai rata, dibentuk bulatnya.
ini digerindain bolo. Tadinya ini ke sini kotak begini. Kotak begini digerindain. Gerindain dikit-dikit sampai bentuk bulat. Oke, cukup sampai di sini saja mungkin untuk tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, bolo. Bolo, aku punya box horek lagi nih buat mobil. Wih, gede nih sekira ini. Mobil Fortuner gede nih kayak gini loh. Gede nih. Nih, kasih box horeknya ini, kasih lubang angin. Ini lubang anginnya 3 in. Bukan 3 in, 2,5 in ini. Sekitar segitu. Kurang lebih kurang 3 in dikit lah. Mantap ini, lebarnya ada 60 cm. Lebarnya 60 cm dikasih donat yang biar kasih lampu akrilik. Loh. Ini tak cet, ini lubang hawanya, ini ruangan untuk VIV perputaran udara-udara yang tersimpan dalam sini keluar sendiri bus gitu loh. Pokoknya ini menghasilkan basian dan ruman panjang gitu loh. Ini subwoofernya pakai Venom Diablo. Venom Diablo. Oke, gua anteng ya, boleh ya. Ini tinggal bungkus saja, bungkusnya sudah siap. Ini MDF 18 mili. Tutup celup, lo blinding. Oke ya, bro. Nah, ini tak cat ireng. Langsung tak bungkus, taruh langsung tak pasangkan di sini, tak cek sound kan gimana suaranya. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.